Nih teman-teman ya, penumpangnya SSC Vexia berdatangan terus. Pak Mandornya sibuk banget nih di telepon penumpang-penumpang nih Pak Man. Tuh, penumpangnya sudah penuh itu Vexia itu. Sudah selesai dibersihkan SSC Zenoka, penumpangnya sudah dipersilakan naik. Teman-teman, ini penumpangnya Kak Perang Italia. Jam 7, STC Taraka bersiap-siap untuk berangkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore weekend, weekend sore. Sabtu sore teman-teman ya. Kembali lagi bersama channel saya Yusuf Ali. Ini SSC Vexia sudah di sini ya. Sekarang jam 3 lewat 5 menit. Itu sudah lumayan banyak penumpangnya di dalam. Ayo malam mingguan di terminal rek. Ini ada bapak krunya Vexia, ini ada Mbak Ayu. Mbak Ayu lagi libur. Mbak Ayu katanya merono ta? Mau ngaji ya, ke Makassar. Oh. Ada perlu. Oh, ya. Gak tahu nih Vexia akan berangkat jam berapa. Kita lihat teman-teman ya. Nih teman-teman ya, penumpangnya SSC Vexia berdatangan terus. Nih. Pak Mandornya sibuk banget nih diteleponi penumpang-penumpang nih Pak Mandornya. Luar biasa. 2 menit sekali HP-nya bunyi. Wis mantap ya. 1500 kontak deh tersimpan di handphonenya Pak Ulung. Ditakoni nang jero. Sholat. SSC Vexia berangkat teman-teman ya, jam 15.20. Tuh, penumpangnya sudah penuh itu Vexia itu. Wah, mantap. Keren sekali. Sip, Vexia. Semoga lancar ya, selamat sampai tujuan. Teman-teman, ini SSC Zenoka datang ya. Yang nunggu sudah banyak banget. Sekarang busnya masih dibersihkan dulu, dipersiapkan. Jadi para penumpangnya tidak diperkenankan naik dulu biar nyaman ya. Sudah selesai dibersihkan SSC Zenoka, penumpangnya sudah dipersilakan naik. Ramai. Sabtu malam minggu ramai penumpangnya. Semoga full seat nanti ya. Kemarin Jumat sore full seat. Drivernya Pak Johan, penggantinya Pak Marzuki. Pak Marzuki sudah tidak bawa Zenoka lagi. Ini datang terus penumpangnya. Pak Johan. Datang terus ya penumpangnya ya. Mantap. Kita pantau sampai berangkat. Teman-teman, ini SSC Zenoka penuh ya. Sudah full seat itu. Jadi sudah ada penumpang yang tertolak akhirnya. Harus nunggu Kak Bay. Itu sudah ada yang duduk di atasnya mesin. Sudah ada duduk di ekstra itu.
Wah, luar biasa. Jenoka kemarin penuh full, sekarang full lagi. Ini beberapa penumpang akhirnya harus tertolak ini. Harus nunggu yang belakangnya. Nih, banyak yang nggak kebagian seat. SSC Jenoka siap-siap berangkat teman-teman ya. Full seat. Ada yang duduk di atasnya mesin juga itu. Ya mas. Wih, mantap. Semoga lancar ya Jenoka. Selamat sampai tujuan. Madiun Moswati Magetan. Teman-teman, ini SSC Kak Bay datang. Datang masih dibersihkan dulu tuh dalamnya. Banyak sampah-sampahnya sepertinya, biar nyaman nanti penumpang selanjutnya. Sampun nih kok Pak, monggo. Siap, siap. Sampun tenan di nomor Pak Yus. Kuota? Oh, mboten napa-napa. Sekedap ya. Kuota double content. Teman-teman, ini penumpangnya Kak Bay, rame sekali ya. Tuh, kameranya mendrip-mendrip. Ramai banget. Teman-teman, ini SSC Kak Bay berangkat ya. Ini jam 17.48. SSC Kak Bay mau berangkat. Ini penumpangnya nambah ya. Ini penumpangnya nambah. Oh, ini nambah lagi. Sudah rata bangku terisi ya. Ini nambah lagi penumpangnya. Wah, keren. Dan informasi dari Pak Mandornya tadi, di pintu keluar banyak yang nunggu. Mantap, semoga penuh penumpangnya Kak Bay di pintu keluar. Lancar perjalanannya. Selamat sampai tujuan. Saya mau sholat maghrib dulu. Belum sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, ini SSC Taraka sudah standby, sudah ready. Monggo yang mau ke Madiun Moswati Magetan malam mingguan di bis. Busnya keren ini. Sudah siap ya SSC Taraka. Ini nanti masuk di shelter 8 ya. Tapi kalau penumpangnya sudah penuh duluan, maka akan berangkat lebih awal. Nanti di belakangnya STC Taraka masih ada STC Kalamalka. Nih, penumpangnya STC Taraka berdatangan ini. Wah, semoga semakin ramai ya. Nanti kalau semakin ramai, semakin cepat terisi penuh, semakin bisa berangkat lebih awal. Nah, ini berdatangan nih penumpangnya nih. Nih, lumayan banyak nih yang mau naik ke STC Taraka. Langsung naik gak apa-apa, Pak?
kok mau naik ragu-ragu. Waduh, rame tuh penumpangnya Taraka. Orang-orang lagi jam 7 STJ Taraka bersiap-siap untuk berangkat ya. Jadi STJ Taraka tidak masuk shelter, berangkat duluan. Yang masuk shelter nanti yang Kala Malka. Taraka penumpangnya sudah banyak sekali tuh. Eh, lampunya cakep sekali ini Taraka. Udah ngawal mas? Suara cendek. Kita ikuti berangkatnya Taraka. Kala Malka ini keren dalamnya rek. Wah mantap penumpangnya Taraka, penuh itu, paling hanya tinggal 1-2 seat aja yang belum terisi. Selamat sampai tujuan Taraka. Ini ada Bagong dari Tulungagung. STJ Kala Malka geser ke parkiran dalam, nanti akan isi shelter 8. Di dalam bu, parkir. Thank you.